tinggal di rumah ibu dan bapak. Tapi itu bukan rumah kita. Aziza yakin Kak Yusuf senang tidur di rumah kita yang asli. Lebih enak dan lebih nyaman. Aziza, sebenarnya gini, kakak maunya bapak dan ibu terus tenang. Kagak ada masalah. Karena setiap Kak Yusuf ada di rumah, Kak Yusuf pasti membuat masalah terus untuk bapak dan ibu. Pak Hansip, iya. Selamat malam. Malam, malam Pak. Lihat Aziza dan Yusuf lewat sini. Aduh, maaf Pak Harun. Kami tidak melihat Yusuf sama Aziza lewat sini, Pak. Emangnya kenapa, Pak? Mereka nggak ada di rumah. Ya udah, gini aja, Pak. Nanti kalau kita berdua ketemu sama Yusuf dan Aziza, nanti kita kabarin lagi, Pak. Oh iya, kalau begitu makasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Kasih ya. Aduh, Aziza, Yusuf, lo kemana sih? Jangan diculik tuh sama cewek yang pakai helm. Enggak. Enggak mungkin. Amit. Ini bu, minumnya. Ya, ibu khawatir. Mudah-mudahan mereka segera diketemukan ya, dan tidak terjadi apa-apa. Ya, ibu tenang aja ya, bu. Iya. Ya Allah, apa aku harus ngasih tahu ibu soal surat ancaman yang dikasih buat Yusuf itu? Surat yang isinya minta Yusuf dan Aziza harus pergi dari rumah ini. Tapi kalau aku kasih tahu ibu, ibu pasti jadi kepikiran. Gimana kalau ibu kenapa-napa?